Untuk hari ini gimana, Pak? Penumpang, ada lonjakan peningkatan nggak? Alhamdulillah untuk hari ini ada lonjakan penumpang sekitar 50-60%. Itu untuk semua trayek? Untuk semua trayek dari wilayah Kuningan, Garut, Tasik, Cikijing, dan Sindang Laut, Singaparna. Untuk tarifnya sendiri bagaimana? Untuk tarif, sementara kita sampai tanggal 25 ada tarif batas atas, yaitu tarif puslah, tarif Lebaran naik sekitar 20%. Untuk penumpang sendiri protokol kesehatan bagaimana? Atau butuh surat-surat kesehatan atau bagaimana? Tetap kita mewajibkan harus memakai masker dan 50% kapasitas jumlah penumpang tetap kita pakai dan minimal harus ada surat antigen dan surat pemeriksaan dari kesehatan.